Kita terus beralih ke negeri di bawah bayu bersama dengan Jovinia Jim Najim di RTM Kota Kinabalu. Baik Jovi, silakan. Baik, terima kasih Redwin. Salam sejahtera. Pendekatan bina baru bagi setiap rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT di Sabah akan dilaksanakan tahun depan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Dato' Ewan Benedict berkata, tidak ada lagi baik pulih rumah dilaksanakan bagi PPRT di Sabah sebaliknya secara bina baru. Menurut Dato' Ewan, kebanyakan rumah rakyat miskin dan termiskin di Sabah lebih sesuai dibina baru kerana lebih jimat serta praktikal. Kalau baik pulih, dia tidak kekal. Dua tahun kemudian ataupun tiga, empat tahun kemudian pastinya keluarga ini akan datang semula ke pejabat daerah meminta dibaiki semula rumah yang telah pun dibaik pulih itu. Sebab saya nampak program itu tidak kekal. Dalam temu ramah eksklusif bersama pemerintah RTM di Kota Kinabalu, Dato' Ewan memberitahu bahawa kementeriannya telah pun membuat permohonan kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah untuk memperuntukkan sebanyak 3,000 unit rumah PPRT setiap tahun mulai tahun depan. Ini bagi menyelesaikan masalah pemilikan rumah rakyat miskin dan termiskin yang mendesak di Sabah. Memandangkan bilangan ketua isi rumah miskin dan termiskin yang berdaftar dalam IKASIH terus bertambah setiap tahun. Jelasnya lagi, pendekatan bina semula mampu menjadi penyelesaian jangka panjang ke arah menyediakan rumah yang selesa dan selamat didiami serta memberikan keseksamaan kepada rakyat keseluruhannya. Sebanyak 11,825 buah PPRT dibina di Sabah sejak tahun 2010 hingga 2017. Sementara tahun ini sebanyak 2,951 buah rumah PPRT dibaik pulih dan 330 buah rumah baru dibina. Inovasi dalam perkhidmatan awam penting bagi memberi kesan positif terhadap sistem penyampaian perkhidmatan awam di negeri ini. Pada masa sama, ia menyumbang ke arah pembangunan organisasi menerusi penggunaan teknologi yang berupaya meningkatkan produktiviti penjawat awam. Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu Cawangan Sabah, Dato' Haji Muhammad Shuhaili Muhammad Taufik berkata, inovasi yang diperkenalkan dalam perkhidmatan awam telah memudah cara penyampaian perkhidmatan khususnya menerusi kaedah pendigitalan kerajaan dalam sektor awam. Beliau berucap merasmikan penutupan program ceramah eksekutif bertemakan Inovasi Menyemarak Persona Unggul Penyampaian Perkhidmatan Awam menerusi Kerajaan Digital di Auditorium Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu. Program anjuran bersama Mampu Cawangan Sabah dengan beberapa agensi kerajaan ini bertujuan mengukuhkan lagi kerjasama antara agensi kerajaan di samping merakyatkan perkhidmatan awam. Pelaksanaan program ini melibatkan tiga kaedah iaitu pameran inovasi sektor awam, perkongsian inovasi dalam pembangunan dan ceramah bagi mengupas kepentingan inovasi dalam penyampaian perkhidmatan. Lebih 200 penjawat awam persekutuan dan negeri menghadiri program sehari berkenaan. Kira-kira 800 kes diterima Persatuan Hak Asasi Rakyat Sabah berkaitan isu status kewarganegaraan anak-anak yang lahir menerusi perkahwinan antara warga tempatan dan asing. Setakat ini belum ada sebarang penyelesaian yang dapat dicapai berhubung kes tersebut walaupun telah dipanjangkan kepada pihak berkuasa. Presiden Persatuan tersebut, Lee Pun Ye berkata isu berkenaan wajar diberi perhatian agar masa depan dan kebajikan anak-anak tersebut lebih terjamin. Papa lokal, dia sekolah ini sekolah bagus, semua bagus. Kalau dia mau form 5 sudah habis, dia mau pergi universiti, tidak dapat. Ini yang kami mau punya. Kami mau dia ada, kami dia yang orang Malaysia, Pak. Dalam sidang media di Penampang, Lee turut menyuarakan kekhawatiran sekiranya isu tersebut tidak ditangani segera akan menyebabkan jumlah anak-anak terlibat terus bertambah. Mengulas lanjut, beliau berharap kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Pendaftaran Negeri memberi perhatian serius dan mencari jalan penyelesaian terbaik untuk kedua-dua pihak. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Kita kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.